Hai, saya Siki, Cikgu Kebun. Okey, untuk video kali ini Siki nak ajar kepada semua yang berminat untuk mempelajari teknik tanaman. Okey. Hari ini Siki nak tunjuk teknik tanaman kangkung yang sangat-sangat simple, mudah, sangat-sangat mudah untuk suri rumah dan tak kisahlah siapa yang berminat nak tanam kangkung sendiri, yang nak buat nasi goreng kampung yang ada kangkung, selamat, organik. So hari ni Siki nak tunjuk macam mana nak kita tanam kangkung secara selamat menggunakan 100% organik. Okey. Siki akan kenalkan dulu bahan yang kita nak gunakan. So ni kita Siki pakai sabut. Okey, kita ambil 50% sabut. Okey, dan 50% sekam padi bakau. Alright. So kedua-dua medium ni kita akan campurkan sekali ya. Okey. Lepas tu kita kena ada air 1 liter. Air ni untuk permulaan kita siram. Memang sikit dah masuk, kita akan masukkan sekali dengan baja lah nanti. Lepas tu kita kena ada penyekat. Ni semua sikit sediakan. So ni dia punya baja. Okey. Ni baja yang sikit hasilkan. Baja 100% organik. Okey, sikit belum labelkan lagi sebab kita akan launching baja ni pada tahun 2019. InsyaAllah baja ni akan ada di pasaran dan kita akan bagi kepada pengguna baja yang selamat 100% organik. Okey. So kita kena ada biji benih kangkung. Okey, kalau tengok biji benih kangkung dia besar kan. So kita dapat pegang dia lah. Berbeza dengan biji benih macam sawi, kita susah sikit kita nak kendalikan dia. Untuk kangkung ni senang. Okey. Okey, macam tu. So jom kita mula. Alright. So kita ambil sabut dulu, masukkan dalam besen yang besar sikit ni. Okey, kita masukkan sabut 50% lah, ingat ah. 50% sabut. Lepas tu 50% sekam padi bakau. Okey, macam ni eh. Alright. Lepas tu pakai tangan lah sebab benda ni orang kata tak bahaya kan. So kita gaul macam biasa lah. Nak pakai sarung tangan pun boleh, tak ada masalah. Okey. Kadang-kadang kita kat rumah ni kita rasa pertanian ni susah kan. Nak tanam tapi rumah rasa macam susah lah. Padahal benda senang je. InsyaAllah Siki akan kongsikan benda-benda yang senang. Anda boleh tanam tepi-tepi rumah je. Okey? Okey. Hari ni sebelum ni Siki pakai pasu yang jenis bulat macam ni. Okey? Kalau pasu jenis bulat macam ni, kangkung boleh tanam lebih kurang dalam 7 hingga 10 pokok lah. Jangan tanam banyak-banyak lah. So letak benih tu kita dah kira dah. Untuk pasu besar macam ni, 7 hingga 10 je, jangan lebih. Sebab nanti kita akan dapat kangkung yang kurus, okey? Jangan tuan je kurus, kangkung pun kurus nanti kalau tak cukup makan. Okey? Lepas tu kita kena ada tak kira apa bekas yang anda boleh guna. Macam sikit-sikit nak guna bekas macam ni. Dan kita masukkan, pastikan bekas yang tu kena ada lubang lah untuk air keluar. Okey? Masukkan kita punya medium dalam ni. Okey. Nak bubur bagi, nak isi bagi penuh pun boleh. Tapi sekurang-kurangnya lebih kurang dalam 4 hingga 5 inci lah dia punya medium ni. Okey, masukkan. Senang kan? Tak adalah kotor dengan tahi-tahi sebab kita dengan sabut je kan. Baik, tengok. Okey, dah habiskan punya medium ni. Sebab kita nak nanti kangkung ni akar dia lagi dalam dan pokok dia tak ada nak tumbang eh. So kita buat bagi tinggi sikit dia punya medium. Okey. Medium ni maksudnya tempat tumbuhan nak tumbuh. Tak sebenarnya tak kisah nak guna tanah pun boleh, tapi sikit lebih suka guna medium yang boleh serap air lama. Kalau kita tinggal pokok kita 2-3 hari pun, pokok kita masih boleh survive, masih boleh hidup. Sebab medium yang kita gunakan tu dia sentiasa lembab. Okey. Jadi biji benih kangkung yang ada kat sini ni banyak, tak perlu lagi kita tabur semua. Kita letak dan cucuk. Okey. Cucuk perlahan-lahan bagi masuk. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So nak letak
tengah satu lagi. 11, 12, 13, 14, okey, 15. So dia dapat 15 pokok kat sini. Okey, settle dia punya teknik penanaman dia. So senang je, kita tanam macam tadi tu, bubuh satu-satu lubang je. Sebab kangkung dia punya persentis hidup dia tinggi. So kita akan bancuh, okay, kita tengok lah. Jadi kita akan bancuh kita punya baja organik tadi, terus siram. Terus kita bagi makan kat dia. Sebab baja organik ni dia tak ada istilah panas lah. Okay, 5 ml, 15 ml untuk 1 liter air. Baja organik ni kita letak 15 ml untuk 1 liter. Bekas ni 1 liter air, masukkan je ni. Alright. Organik, jadi selamat. Anda nak pegang ke, nak basuh muka ke, benda tak, tak ada masalah organik. Okay. Alright. Okay. Sikit kan terus siram. Baja ni sikit bagi nama itu baja Love, Liquid Organic Fertilizer. Di bawah CK Solution. So siram macam ni. Okay, bagi dia betul-betul lembab. Okay, besen kat bawah ni CK sediakan. Maksudnya bila kita siram, air yang turun tu dia akan berada dalam besen kat bawah ni. Jadi bila pokok ni tumbuh, nanti kalau kita tak sempat nak siram pun ada air di bawah. Okay, so macam tu cara dia. So akan ada air kat bawah. Okay, sekarang ni sikit nak tunjuk hasil selepas. Kalau tengok ni, hasil selepas 10 hari dia akan naik macam ni. Okey. Daripada biji benih kita tanam tadi dapat naik macam ni. Lepas tu hasil selepas 25 hari dia akan dapat macam ni. Alright. So tengok. Selepas 25 hari menggunakan baja Love Liquid Organic Fertilizer di bawah CK Solution, alhamdulillah. Ini hasil dia. Kangkung 100% organik. Okey. Nampak ah? Alhamdulillah, tengok. Okey, dalam ni ada lebih kurang dalam 7 ataupun 8 pokok. Sangat gemuk. Okey, sangat gemuk dan alhamdulillah memang organik. So kalau kita nak petik terus makan pun boleh. Sebab tak ada racun langsung. Okey. So itu saja perkongsian sikit untuk teknik penanaman kangkung, okey, yang sangat-sangat simple. Insya-Allah sikit akan kongsi lagi pada anda. Video-video teknik penanaman yang mudah untuk anda pelajari di rumah dan mestilah menggunakan produk 100% organik keluaran CK. Okey, boleh contact CK 0111 0578841 ataupun CK punya Facebook Cikgu Kebun Farm Page. Okey. Right, jumpa lagi.